السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فلا علماء para asatiz yang saya muliakan, terutama guru-guru kita, Haji Yusuf Kamil, Haji Abdul Latif, Haji Bunyani, Haji Abdul Rahman Yadidah, yang terhormat Bapak Camat Jati Asih, segenap hadirin hadirat yang saya cintainya. Alhamdulillah, kita sudah mendapat nasihat-nasihat yang sangat berharga dari guru kita Al-Mukarram bin Haji Abdul Rahman Madinah, yang saya yakin besar manfaatnya buat kita bersama. Beliau tadi 10 menit lebih sedikit, saya 9 menit lebih sekarang sedikit. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat, yang menurut perhitungan otak nggak mungkin. Mana bisa? Impossible, kata otak. Ini perjalanan tiga dimensi. Dari Haram ke Aqsa itu namanya alam nasuh, alam manusia, alam indrawi, alam fisika. Dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa sampai ke langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia nggak bisa tembus ke sono, kosong, atmosfernya beda. Dari langit ketujuh sampai Arasy itu namanya alam lahur, alam ketuhanan, yang jangankan manusia, malaikat juga nggak bisa nembus ke sana. Ini semua ditempuh oleh Nabi hanya dalam waktu sepertiga malam. Menurut otak, mana bisa? Menurut otak, tidak mungkin. Menurut iman, apaan yang tidak mungkin kalau Allah yang mau? Benar, betul? Benar? Benar? Betul, udah dipakai kiwil, gue gak pakai udang. Sekarang contoh. Nih, kalau ada anak kecil nih, otak kita kan kerja. Ini ada anak kecil nih, pasti ada emaknya, pasti ada bapak ini. Benar, kata otak, emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu ukuran otak. Kalau ukuran iman, ya harus begitu. Itu Nabi Adam, emak kagak ada, bapak kagak ada. Allah mau, jadi gak? Jadi. Di situ otak belum tahu diri. Bagaimana proses terjadinya ada menurut antropologi budaya? Buntu. Di situ otak belum tahu diri. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau, jadi gak? Jadi. Gak bisa diselidiki pakai ilmu kedokteran. Siti Maryam bisa hamil padahal dia gak punya suami. Allah yang mau. Siti Maryam hamil atas kehendak Allah. Mu'jizat. Saya
Maryam sekarang banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayoran. Ini insyaallah. Ya gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi Islam Mi'raj peristiwa yang hanya bisa ditangkap dengan iman. Contoh lagi, api panasnya, kata siapa? Kata kita. Menurut Allah, netral, terserah, maunya Allah. Kalau Allah mau panas, ya panas itu api. Kalau enggak, enggak. Panas dan tidaknya bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Maka Nabi Ibrahim dilempar ke api, selembar rambut tidak kebakar. Kenapa? Begitu Ibrahim hampir masuk api, Allah komandoi api. Ya naru kumi bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sambil. Api sumenep waktu itu. Dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim di tengah api kedinginan, selembar rambut pun tidak kebakar. Ini kehendak Allah, tidak bisa di contoh. Nabi Ibrahim tidak kebakar, ya aku baca ayat tadi, cobain. Kita yang baca ayat itu masuk ke api, mateng. Soalnya kan begini, kalau bacaan mah sama bang, bacaan mah sama, bobot yang beda bobot. Ada hadis, man qara'a bismillahirrahmanirrahim thumma marra 'alal ma' falyajmud. Siapa orang baca bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air. Baca bismillah, orang bisa jalan di air. Cuman bismillahnya orang yang kaya apa? Potongan kita 1000 kali baca bismillah lewat di empang. Bobot beda, bacaan sama bacaan, bobot yang beda. Nah saya kembali, karena Islam Mi'raj ini peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman, maka memperingati Islam Mi'raj harus dengan semangat meningkatkan iman. Benteng untuk menjaga iman, madrasah. Penting untuk menjaga iman, masjid. Kalau masjid, musola itu kan lumbung. Kalau madrasah ini sawah. Bagaimana lumbung mau penuh kalau sawahnya kita nggak garap? Benar. Biar majelis zikir sekarang penuh di mana-mana, tapi kalau majelis taklim kosong, saya prihatin. Mau jadi apa itu umat nantinya? Biar lumbung penuh, kalau sawah enggak digarap, saya prihatin. Bagaimana masa depan umat ini? Ya, kita dewasa jadi asli dalam ini. Bapak, Ibu, kalau punya anak, mendingan mana? Punya anak pintar tapi jago benar. Sama punya anak benar tapi jago pintar. Ayo, mendingan mana? Yang paling mendingan yang punya anak biar pintar asal asal benar. Tapi kalau harus salah satu kan di masyarakat memang orang mendingan dia benar kagak tapi pintar daripada dia pintar kagak benar. Ya di masyarakat orang kan mesti ngomong gini, dia mah biar orang kagak pintar cuma benar ini loh masih ada manfaatnya. Tapi sebaliknya kalau pintar doang tapi kagak benar bahaya. Ini Indonesia kita terpuruk, utang numpuk, korupsi merajalela, itu kan kerjaan orang pintar kagak benar. Ya, disuruh ngurus beras, pada nimbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi banyak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame, jadi orang hutan. Dan disuruh ngurus hukum, sering bikin hukum kayak pisau. Pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pada negeri kita hukum sering kayak pisau. Asal yang kecil salah hukum cepat-cepat ditegakkan. Begitu yang gede yang salah pada diem belaka bego. Itu yang nyakitin. Maka belajar dari pengalaman supaya anak pintar semua lain. Supaya anak benar tanamkan iman di hatinya. Kalau dapat keluar banyak dia madrasah tempatnya.
Dulu iyalah, dulu madrasah apa? Pilihan terakhir. Orang tua enggak bangga kalau anaknya masuk madrasah. Asal kesana enggak diterima, kemarin enggak dapat, baru ke madrasah. Anak gua masuk mana, Bang? Ya, anak gua dari pajak ada sekolah. Tuh, ukurannya. Dari pajak ada sekolah. Habis, gua masukin madrasah. Tidak ada kesempatan ya, karena dianggap siap dalam menerimanya. Sama terima terasar paling jadi kamu beduk, jadi merbot, dan mandiin mayat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini tamatan madrasah. Pak Camat, tamatan madrasah. Dulu, zaman saya nyantri, yaitu saya selalu ngajepin. Jepin, ya. Kamu kalau bisa jangan jadi pegawai negeri. Terus? Tapi jangan nganggur. Kalau nganggur, mendingan jadi pegawai negeri. Itu masih kirain, ngajarnya kan benar. Kamu kalau bisa jangan jadi pegawai negeri. Tapi jangan nganggur. Kalau nganggur, mendingan jadi pegawai negeri. Kan saya kan mikir, gimana caranya supaya saya nggak jadi pegawai negeri, pasti nggak nganggur. Ketagihan apa? Jangan cari kerjaan, bikin kerjaan, bikin kerjaan. Jangan malu mulai dari yang nol, sekalipun kalau itu bermanfaat buat masyarakat. Nanti kurang dari pesantren bikin pengajian kecil-kecilan, kumpulin anak-anak kecil, ajarin hijaiyah itu soal berapa puluh dolar, AIU. Udah semua terdapat dalam depan rumah tamu. Kita tuh anak makin tambah, bikin majelis taklim, makin gede, bikin madrasah, makin berkembang lagi, siapin asramanya, bangun pesantren. Dulu itu, kayaknya begitu, kayaknya jadi santri. Ada lagi, kayaknya ucapan saya. Mungkin kamu nanti kalau jadi manusia, jadilah manusia yang siap susah. Ini dia waktu jadi orang pada pengen senang kok jadi suruh siap susah. Jadilah manusia yang siap susah. Saya mikir lagi, ternyata benar lagi dia. Siap susah kan belum tentu susah. Cuman siap. Kalau nanti ternyata bahagia, alhamdulillah. Kalau susah, udah disiapin. Orang kalau nih lapar enak nggak? Enak. Haus enak nggak? Enggak. Tapi begitu malam kita siap, nawaitu sauma ghadin. Emang sengaja besok gua nggak mau makan? Ya ini macam makanan. Emang sengaja besok gua nggak mau minum? Biarin banyak minuman itu besok tuh lapar jadi indah, haus jadi nikmat. Kenapa? Kita siap menghadapi. Benar itu. Makanya santri mah serba bisa, serba biasa. Santri biasa makan pakai kangkung. Datang ke rumah teman dikasih kangkung, makanan gue ini mah. Dikasih dari ayam nambah. Orang mah kalau biasa susah enak mah nggak kagetan. Ya, saya ini santri. Biasa tidur di masjid, disuruh tidur di hotel, ulas. Ulasnya? Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid, 3 hari diencok. Benar? Benar? Makanya saya ada khawatir nih Pak Camat. Kalau 60% anggota DPR baru yang terpilih nanti para pencari kerja. Para pencari kerja kan artinya pengangguran. Saya khawatir anggota DPR baru yang terpilih ini nanti, kalau 60% adalah para pencari kerja, begitu dilantik bulan Oktober, baca doa pelantikannya, Allahumma lafasuntu. Doa buka puasa. Makin rakus kan yang kemarin. Padahal kita kan rakyat kan milih DPR, milih presiden, besoknya kan kayak orang apa sih kalau di Kebayoran namanya mencoba apa tuh? Lomba panjat pinang tuh apa namanya? Rebutan. Ya, begitu rebutan namanya. Orang rebutan itu bang, yang paling kesianan yang di bawah.
Tinggang diinjak, tunggak diinjak, malak lumpur-lumpur, mata putih ruang kesatu sih. Yang nomor dua juga begitu, yang nomor tiga sama. Yang lain kan satu, ya. Ini yang satu, dua, tiga, kenapa dia mau diinjak-injak? Ada kontrak sebelumnya, lagi di bawah dikumpul berempat, ya kongga tuh. Ntar perlu yang naik ke atas. Naik lo, wanterin. Lo injak di tanggung. Injak punya kuat. Naik lo, naik. Cuman tolong, ntar nyampe di atas. Tuh radio, sepedaan, duit, kain sarung, makan. Lo turunin ke bawah, kita atur bareng-bareng. Ya. Jangan lo di atas lo buntel. Iya, goyang. Kok senang mampus, lo injak-injak ini. Ya. Makanya ini ngadepin pemilihan presiden ngapain juri besoknya Wirbo, pesan saya cuma dua, saudara yang mau pilih yang mana saya kan ngurusin, cuman pertama pesan saya jadilah pemilih yang pintar, kenali bungkusannya, periksa isinya, jangan terbuai janji, jangan terpesona oleh penampilan. Setuju? Emas pasti kuning. Benar. Apa semua yang kuning pasti emas? Ya, jadi pemilih yang pintar, jangan terbuai janji, jangan tertipu sama penampilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebab penyakit masyarakat kita kata saya ini tiga, kudis, kurap, kutil. Ini penyakit bangsa kita nih, kudis, kurap, kutil. Sumbernya kuman, sumbernya kudis, kurang disiplin, kurap, kurang rapi, kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini nggak boleh kita namanya mau tak asik dengerin aja. Penyakit pertama kudis. Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya. Di bidang ekonomi kita udah jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma ngajarin kita belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Bukan dulu. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Tidak ada seruan. Bikinlah, tanamlah, tanamlah, bikinlah, bikinlah, tanamlah. Tidak ada. Sampai tiap tahun 200,000 umat Islam di Indonesia pergi haji ke Mekah pakai kain ihram yang ujungnya ada tulisan Made in China. Kain ihram biji dari Cina. Beli sorban kecil buat oleh-oleh, ujungnya tulisan lagi Made in Taiwan. Apa enggak bisa kita pabrik tekstil kita bikin kain ihram? Ya mestinya bisa. Tapi kan enakan belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Tuh motor di jalanan udah kayak air. Kenapa? Melayani segala bentuk penjualan, bodi di dalam sungai itu kurang dapat motor. Apalagi mau lebar, modal KTP doang. Dapat motor kurang, mudik dan nyohor. Tidak berhasil di sini. Dapat kebaran seminggu, habis dulu dia balik lagi ke mari, bawa bendera putih. Kenapa? Habis lain aja gitu motornya. Kita ini mestinya bukan sekedar swasembada pangan, bisa mensuplai kebutuhan pangan dunia. Tapi kita tahun lalu beli beras ke Vietnam. Kenapa? Kita gede Islam. Sawah yang subur ditanemin gedong. Sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di sini sawah habis, di sana sawah gagal. Gara-gara kudis. Gak disiplin. Sawah ya sawah, buat gedung ya buat gedung. Benar kan? Benar kan? Tol, jalan tol itu sering macet.
Bukan saja karena kendaraan lebih banyak dari jalan yang kita bangun, tapi disiplin Pak, seenaknya di jalanan. Udah mobil tua, yang mobil tua di kanan ini juga gak bisa. Pasti jam berapa beli makan. Ada domelin marahan dia, boleh gue tahu yang mau jadi ruangan. Bang, kalau misalnya jalan, mau ajar bagaimana, kan di jalanan. Lu udah itu pun. Marahan dia, udah ini korupsi susah diberantas. Karena para pejabat kita kebanyakan disiplinnya takut atasan, bukan takut Tuhan. Contohnya Pak, anak muda. Tengah malam naik motor umur. Wah, perapatan lampu merah, jalan terus. Dijegat sama polisi. Please! Iya Pak. Minggir! Iya Pak. Sini! Ada Pak. SMK? Ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada Bapak. Yang mana jawabnya jalan agak sama. Itu kan jawaban kuman tuh. Kurang iman. Kan kalau ada imannya Bang, polisi nggak ada. Allah ada Bang. Nggak ada yang tahu, Allah tahu Bang. Nggak ada seorang pun yang lihat Allah. Iya. Kalau ada iman, hilang tuh polisi. Coba. Semua ajaran agama kita pongkolnya disiplin Bang. Syahadat. Apa itu? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati tipis. Ada yang ngaku jadi Nabi, kita wajib tidak percaya. Disiplin. Jadi bukan yang serba masa bodoh. Mau serbanya kayak Batman, gak ada rusak. Disiplin. Jangan zaman sekarang, Nabi masih hidup aja yang ngaku Nabi sebentayangan. Apa lagi zaman kita sekarang? Mulai dari Ahmad Musa itu, mana Betawi itu. Betawi Chandra yang benayan Musa itu. Kalau dia ada ngaku jadi Nabi. Dia bilang mau Betawi lagi yang kawan. Atau jadi gubernur, atau jadi Nabi. Ditangkap sama polisi, kena 4 tahun penjara. Itu paling hebat polisi Republik Indonesia. Nabi ditangkap. Belakangan lebih meningkat lagi, Jibril ditangkap juga. Itu dia edan itu. Dia Aminuddin kalian ngapain Jibril. Ditangkap juga sama polisi. Jibril. Saya ntar kalau udah Israel yang ditangkap aman dah. Karena mati. Di Bandung ada lagi tuh namanya Sayuti, Sang Jogor. Aku dapat wahyu jadi nabi lagi. Jadi aku sama polsek, benar 2 tahun. Di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, antara Cirebon, Losari. Di catatan Bapur Pakem. Ada agama baru namanya agama Jasun. Jawa Sunda. Agama Jasun. Nabinya begini. Saya tidak ngarang, ini ada di catatan Badan Pengawasan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan di Departemen Agama. Nabinya begini. Dia bilang ini mau jangan jadi nabi, jadi kiai lu berantep mayatnya. Ya, itu benar. Kalau orang dapat begini, enteng apa? Apalagi selawat sudah tak enak. Bisa tu ya. Kalau kita kan terus satu. Ya Habibie, Muhammad, ini kita lagi. Coba kan dia yang baru saja. Ya Habibie, ini. Sholat, nih, Isra Mi'raj dalam tahun turunnya perintah sholat. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau waktu disiplin, hidup disiplin. Saya kasih contoh. Tentara Bang, kalau sehari semalam 5 kali wajib laporan sama komandannya. Ilokan mau laporannya ke gubernur. Ya? Ya? Tentara kalau sehari semalam 5 kali wajib laporan sama komandannya. Ilokan
semua laporannya benar-benar, itu laporan wajib. Belum laporan sunnah, ada rawatib, ada nawafil. Tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, kalau orang saudara-saudara orang Kristen itu laporannya seminggu sekali. Kalau laporan seminggu sekali mau banyak yang bisa diumpetin. Ya, nah, seminggu sekali laporannya. Kita kan cari semalam 5 kali, apaan yang mau diumpetin? Disiplin. Waktu. Puasa Ramadan, sebentar lagi. Rajab, Syaban, Ramadan. Puasa Ramadan, apa itu? Disiplin makan. Coba dalam Islam, barang halal aja pakai aturan. Barang halal pakai aturan, itu Ramadan. Tempe halal, habis maghrib. Tahu halal, habis maghrib. Air kelapa halal, habis maghrib. Bini sendiri halal, habis terawih. Habis maghrib, assalamualaikum, no. Dan ini mendingan diaji. Barang halal pakai disiplin. Begitu Islam mengajarkan diri kita. Ini penyakit tulis. Yang kedua, penyakit kita kurang. Kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, amburadul birokrasinya. Bangun masjid kita bisa, menata masjid kalah sama gereja. Gereja tetangga saya itu melawai di blok M, kegiatannya tiap hari Pak. Dari ini, hari Rabu kebaktian remaja, hari Sabtu kebaktian kaum ibu, hari Minggu pelayanan umum, Senin ada lagi, Selasa ada lagi. Sementara masjid di kampung saya masih banyak yang kegiatannya cuma Jumat jam 10 buka, Jumat jam 20 buka, lagi Jumat depan. Lapa-lapa yang pada nyaran. Lemah manajemen, kita bisa bangun madrasah, tapi kalah bersaing sama sekolah Kristen. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit? Berapa banyak madrasah kita yang nasibnya la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tahu artinya? La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Kurang. Yang ketiga ini ada kaitannya sama pemilu, Pak. Penyakit kita dibutir. Kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat kita sekarang kan kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat. Bersih, gampang dibakar. Daun kering? Dikumpulin mah gampang, makan mau diikat ya bapak. Orientasi politiknya pragmatis. Pemilu tahun lalu banyak partai ngebohongin rakyat. Pemilu kemarin saya lihat banyak rakyat ngebohongin partai. Yang mana aja kampanye Jokowi. Siapa aja kasih tahu kamu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penyakit kurang teliti. Apalagi sekarang ini kan zaman entertain, orang gampang moles sekarang ini. Molesannya cakep-cakep. Nah, di Islam ini ada contoh. Waktu di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril datang menemui Nabi bawa 2 gelas minuman. Segelas arak, segelas susu. Kata Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum salah satu. Kamu bebas mau pilih yang mana saja. Mantap, enggak ragu-ragu, Nabi ambil gelas yang isinya susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata Malaikat Jibril, sakat saya Muhammad, lakad asab salhaq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untuk susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kau amat, habis umatku bakal pada tenggeng semua. Nah, ini peristiwa Isra dan
bentar lagi kita juga mau milih. Ya, ya. Dulu kan ada lagu Bolo. Madu di tangan kananmu, racun di tangan. Kalau itu kondisinya, milih nggak susah. Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Apa sih yang ngambil yang di kiri? Bolo amat. Si amat aja nggak bolo. Ya, kalau alamat jelas, milih memang nggak susah. Di zaman kita sekarang alamat sering kagak jelas. Madu di mana, racun di mana? Ini abad entertain, orang kalau pinter moles. Jelas sama saya. Awas, banyak racun mereknya madu. Tuh, ibu-ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Nah, saya mau ada cerita pendek, Pak. Mungkin kasusnya nanti Bapak Ibu lupa, tapi ceritanya tolong ingat ini. Satu hari ada tabrakan di jalan, kenceng benar. Korban jatuh lepotan darah. Orang datang merubung banyak benar. Ada wartawan. Mengambil gambar dari dekat, susah orang merubung banyak benar. Nyari asal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan saya dengan korban. Orang nyimak semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban. Orang minggir semua. Ini ada bapaknya korban. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Sampai di depan korban, kucak mukanya keluar tawa. Kenapa? Yang ketahuan anak maunya. Dia gak kedengan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek, cuman pesennya dalam. Apa pesennya? Kalau belum kenal benar mah, jangan buru-buru ngakuin. Ya, ya. Yang luar tahun nih, saya tidak tahu nih, ngetabrak siapa, nih ngakuin. Saya pokoknya korban, makan lu jadi pokoknya. Itu gara-gara kutil itu, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Ayo, jadi pemilih yang pintar. Pesan kedua, ngadapin pilpres besok ini, tetap jaga kerukunan. Beda pilihan nggak boleh, marahan jangan. Ya, ya, lagi yang jadi pejabat siapa, marahan lo. Udah, enggak, bisa maju lagi. Beda pilihan nggak boleh, marahan jangan. Beda, tapi akur, akur sekalipun beda. Saya tertarik dengan pendidikan politik di Amerika kemarin itu pun. Bu, itu waktu Presiden Barack Obama dilantik. Saya duduk paling depan. Depan dulu di sini. Dengerin aja nanti. Itu Barack Obama itu mulanya bersaing sama Joe McKean. Sengit, adepat luar biasa, saling cari kelemahan masing-masing. Benar-benar cepat, saling hantam. Begitu Barack Obama menang, dilantik, Joe McKean telepon ke Barack Obama. Apa dia bilang? Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya. Sekarang Anda presiden saya. Siapa yang ngomong? Begitu orang yang dewasa dalam berdemokrasi, siap menang, siap kalah. Bangsa kita umumnya siap menang doang. Begitu kalah, gua kagak ngerti itu. Mudah-mudahan jangan ada dusta di antara capres. Ya, kan kemarin terakhir kita lihat mah, waktu ditanya kalau kagak menang, bagaimana Pak? Nah, yang itu bilang, saya akan terus mengabdi. Yang Pak SBY bilang, saya akan menghormati yang menang. Pak Yusuf Kala bilang, saya mau pulang kampung, mau sebesar. Jatuh-jatuh, Pak. Ya, artinya kan siap kalah. Cuman jangan munafik. Obat di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan pada
Yang menang, menanglah secara jujur, terhormat, dan bermartabat. Supaya yang kalah bisa menerima dengan besar hati dan lapang dada. Jadi soalnya sebenarnya soalnya. Ya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Jadi tetap jaga kerukunan. Saya balik lagi ngurusin Islamiyah Imam Madrasah. Dan itu judulnya jadi. Ini genteng pertahanan iman. Anak-anak kita biar pintar asal benar, biar benar asal pintar. Supaya pintar sekolahin. Itu kan ada iklan tuh. Biar bapaknya pintar angkot, siapa tahu. Pak tahu anak yang di pilot. Anu itu, kita pengen anak-anak kita lebih baik dari kita. Anak saya yang pertama dulu saya titip mondok di Tewir, Jombang. Setahun pulang, saya kontrol. Sini, apa hasil kamu setahun di pesantren? Dia jodohin saya piagam penghargaan juara lomba pidato di pondoknya. Saya heran, ya anak di rumah jalan ngomong bisa jadi juara lomba pidato. Saya tanya, kamu bisa pidato apa yang dipidato? Dia bilang, kan kasih tanya ya paling. Iya, saya ketawa juga. Saya bilang, oke lah, apa cita-cita? Saya kepengen seperti ayah. Salah. Kalau aku bapakmu ini di matamu kau anggap hebat, mestinya kau 10, 100, 1000 kali lebih hebat dari yang kau anggap hebat. Karena kau akan hidup 3-40 tahun yang akan datang. Tantanganmu lebih berat dari yang aku hadapi sekarang. Tahu bocah, bapak lu tiba tamat SD, lu sarjana kau. Bapak lu cuma jadi RP, lu sama. Bapak lu tukang nambal ban, lu belum punya pabrik ban. Jangan, ini kan kita bertahui bahwa pendidikan suka ngentengin banget kan. Udah tau, bapaknya tinggi-tinggi sekolah udah. Mana apa, Mak? Bapak lu pada sekolah hidup, no? Nah, udah. Kalau tipe hidup doang, punya umumnya juga itu. Tapi di ke depan tantangan lebih berat lagi. Kalau anak-anak kita nggak siapin, kita bakal tersisih dalam persaingan hidup yang makin tajam. Anak-anak kita pengen lebih baik dari kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi yang pertama saya berikan surat-surat perhitungan. Yang kedua, buat kita sekarang. Kata Syaikhul Rahman Madinah tadi, apa? Ini Haram Aqsa itu perjalanan horizontal. Ablum minnas. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Jadi Isra Mi'raj itu potret. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau bakal pulang gak? Bakal pulang gak? Maka orang yang selesai hidup di dunia disebut telah pulang. Setelah mati gua. Ayo kita ngomong soal pulang. Pulang sebenarnya urusan enak kok. Pulang urusan enak. Saya kasih contoh. Dulu zaman kita SD ada pelajaran yang tidak teman, gurunya kalah. Pas pelajaran dia ada pengumuman, bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Wah, habis bisa kita temuin. Senang ya kita? Kenapa senang? Karena boleh pulang. Jadi orang pulang senang. Contoh lain. Nanti acara ini selesai, kita pulang ke rumah masing-masing. Senang gak? Contoh lagi. Lebaran, masyarakat pulang mudik. Senang gak? Sekarang, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Senang gak? Nah, ini lagu-lagu kita. Pulangnya ini kurang-kurang aja. Kalau bilang senang, takut besok. orang pulang mau mestinya senang, Bang. Apa yang bikin berat? Nah, jika saya gitu. Pertama, bisa. Kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan.
berakar di hati. Begitu datang saat pulang, enggak siap menghadapi pisah. Pulang jadi berat. Tapi kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam sepenuhnya, orang lain. Dia orang ini. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang gak enak. Jelas. Yang kedua, kita mau pulang jadi gak enak, bokal gak cukup. Pulang, mau pulang dan mau bokal, karena mampus, lapar, haus. Benar. Tadi King Abdul Rahman sudah jelasin, kita ini semua jadi asing merantau. Awalnya kita jauh tinggalnya bang sono, alam arwah sebelum jasad diciptakan roh dari dikit di sono kita tinggal. Dari sono baru pindah ke alam rahim, alam kandungan emak kita lihat orang Madinah tadi. Pernah nggak kita di situ? 9 bulan, ada yang 2 tahun, yang keluar ke kumisan, orang mana emin? Makanya. Benar saudara-saudara orang-orang tadi, emak pengorbanannya luar biasa. Makanya pantas Nabi waktu ditanya, ya Rasul, ya. Siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Habis itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Bapamu. Ibu, 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 bapak. Ibu 3 kali disebut. Bapak 1 kali, ibu 3, bapak 1, 1 bapak 3. Jadi bagaimana sih itu kan error begini? Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim baru pindah kita ke jati asih. Jadi kalau pindah ini kita kemari ini, berapa lama kita di sini? Sesuai nyata. Ada yang 2000 tahun tinggal di sini, ya Nabi Adam. Ada yang 950 tahun, ya Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun, ya baginda kita Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Itu beliau wafat umur 63. Itu standar itu. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Jadi kalau malam ini kita udah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 52 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Sebulan lagi. Takut mati pak, jangan hidup. Takut hidup pak, mati aja. Muslim itu berani hidup, tidak boleh takut mati. Ya, saya masih muda pak, masih lama. Bukan soal tua muda mati pak, soal jatah. Kadang-kadang mengkongnya seger banget, cucunya mati. Ada yang mau dekat hidup? Mau tidak pakai ajar pak. Kalau pakai ajar, gampang nunggu. Enak, tahun ini yang mati A, tahun depan B, terus tahun depannya C, lalu D, terus E, lalu F, saya Z. Saya pun saya kagak yang ngurusin, pemilahan, orang-orang habis. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu Islam Merah ingatkan kita, awas pun, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kalau ajal datang merenggut nyawa, kita pindah dari jati asih, pindah. Kemana? Alam barzah, alam kubur. Alam ini kebanyakan, alam. Ya bener kok pikir gue susah ngomong kalau saya ingat.
umur itu? Nah. Jata. Umur. Kita lihat sudah. Mati itu kan bahasa orang yang masih hidup. Ya. Si bulan mati. Siapa dia ngomong? Yang hidup. Yang ngalamin mah lagi bicara. Yang pernah punya pikiran hidup susah banget dengan gue mati ya. Apaan yang beres? Baru mulai semua. Pindah. Kemana? Alam barzah namanya. Alam kubur. Waktu pindah dari jati-jati ke alam kubur, orang hormatin gitu. Dia udah gede, gak usah mati sendiri. Sembahyang berhenti. Masuk alam kubur. Yang nemenin amal kita. Yang nerangin di kubur, sedekah kita. Ini yang mau saya tekankan. Yang setia nemenin kita di alam kubur, amal. Yang nerangin kita di alam kubur, sedekah. Jelas? Jelas? Saya dengar madrasah kita udah diwasin 1.300 meter. Mau bikin gedung panti dan ruang serbaguna. Alhamdulillah. Bantuan kita buat madrasah, buat masjid itu yang bukan nerangin kita di alam kubur. Kan gelap kuburan. Saya nyumbang 4 juta. Wah, kata Umar. Gelap kuburan. Saya 100 ribu, Pak. Sambut yang blok. Dan ini 100 ribu. Saya 10 ribu, Pak. Lelen. 10 ribu koyang, abis ya. Saya 1000 Pak, kita lorek. 1000 Pak, orang mengerut. Tapi lumayan, masih kita bosan-bosan juga. Tapi pastilah, sedekah itu kan yang penting ikhlasnya ya. Soalnya kerja cuma nomor 1 itu Pak. Sedekah dari pada kecil juga ikhlas, mending kerja tapi ikhlas. Makanya saya mengharap yang punya jabatan bantu madrasah kita ini pakai wewenangnya. Yang punya harta bantu pakai duitnya. Yang punya ilmu bantu pakai konsep dan pemikirannya. Yang punya tenaga bantu pakai tenaganya. Yang bisa doa bantuin pakai doanya. Yang enggak bisa apa-apa bantuin pakai diri. Lu diem aja deh, jangan ngecokin. Diem aja deh, jangan ngecokin. Kayak rumahnya sekaligus ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingat dulu, saya bangun madrasah. So, saya pesan lagi, saya ingat dokter Ida Mufarid, saya ingat pesannya begini. Saya ingat, kamu itu bangun madrasah, pesantren, masjid, modalnya 3. Ikhlas, jujur, berani. Ikhlas, jujur, berani. Pertama ikhlas, niat karena Allah. Nanti Allah yang akan tolong kamu. Allah yang akan gerakkan hatinya orang-orang kaya bantu ini. Ikhlas, nanti Allah yang tolong. Yang kedua, jujur. Sebab doir itu setannya gemuk. Sampaikan amanat orang, jangan ditilap amanat orang. Kasih duit jahat, dijahit. Jujur. Yang ketiga, berani. Mulai dulu. Gak ada duit, mulai. Berani. Kamu kan bukan bangun rumah pribadimu. Bangun rumah Allah, berani. Makanya saya belum berani, Pak. Begitu rapi ngecor, tukang laporan, jadi, udah boleh nih pusing-pusing ini. Buat pintu-pintu jendela bagian atas. Mana ukurannya? Saya mikir di mana ada Pak Haji, punya perusahaan pusing, kenalan saya. Ketemu, di Cipetek, Blok A. Saya datangin, Ji, perlu pusat ini ukurannya, saya ingin menjadi, bikin, selesai, kalau begini. Duitnya untuk utang.
dikasih utang, kagak dikasih takut dipidatoin di mana-mana, aku punya modal. Akhirnya dia bikin juga, selesai dia kirim, dapat 2 bulan dia lagi, jadi maju, minta wakil saya lagi perlu duit banyak. Belum ada duit, bisa apa? Bagaimana sih? Begini, kalau sampai tidak kebayar sama sekali, nanti kita ketemu di akhirat, adik saya. Saya kan nanti bakal diadili di padang mahsyar. Kata malaikat, saudara saya ini, kenapa kamu hutang kagak bayar? Kata saya, sabar dulu Pak Malaikat. Saya memang hutang. Cuman saya hutang itu apa buat kepentingan dapur saya? Apa buat korup saya? Apa buat anak bini saya? Enggak malaikat. Saya hutang bangun madrasah buat mendidik Islam kepada anak-anak kita. Yang waktu itu saya perhitung orang-orang Islam yang punya duit bakal bantuin saya. Ya kayaknya perhitungan saya meleset pada itu. Orang Islam yang kaya itu pada kulit-kulit sampai saya gak dibantuin. Kalau saya mau disidang hari ini, tolong kumpulin orang-orang Islam yang kaya. Ayah, kenapa saya gak dibantuin sampai saya punya utang? Kata mereka, siapa aja orangnya? Saya kira kata orangnya, jadinya. Mana bu, berani aja dalam satu minuman. Perlu ini, cari lagi, mikir lagi, di mana nih? Pak Haji punya perusahaan ubin kenal saya, ketemu lagi di terobong Cilanda. Datang lagi, pakai ilmu yang sama. Jadi, perlu ubin, 300 meter, tolong kirimin. Jadi ini, utang. Jadi kan dia lagi cuma ada lain. Tetap perlu banget duit ini. Gimana juga dia sekarang lagi murah dia sudah. Sebentar. Kalau memang lagi perlu duit, saya juga nggak ada. Nanti madrasah saya kontrakin. Kontrakin. Mau bisa bayar utang sama aja. Mau bisa bayar. Di bawah punan. Siap. Guru-gurunya ngajar di bawah punan, gurunya belajar di bawah punan, madrasah dikontrakin dengan minta utang. Ya saya enggak enak dong jadi ya tadi seperti itu saya donasi tidak karena itu namanya gue juga mau jadi begitu cuma memang kalau tadi patok atau mengendam itu saya ingat jujur baik Allah akan kasih jalan ini benteng pertahanan iman. Contoh lagi nih, masih ambil dari Islam Mi'raj, Pak. Masih ingat ya? Begitu perjalanan dimulai, ada suara dari kanan manggil-manggil Nabi. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nengok juga kaget. Kan begitu. Dari kanan selamat dari kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nengok. Kanan kiri selamat dari depan. Ada godaan perempuan tua. Pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal. Nenek-nenek pakai belusin. Muhammad, berhenti sebentar. Nanti nengok juga enggak. Udah lewat kata Jibril, untung kamu enggak nengok Muhammad. Kenapa Jibril? Itu bagian kananmu suara Yahudi. Kalau kamu nengok umatku bakal gandrung kepada Yahudi. Suara kirimu Nasrani. Kalau kamu menoleh umatku gandrung menjadi Nasrani. Perempuan tua dengan pakaian menyorok itu dunia. Hedonisme, materialisme. Dunia udah tua. Tapi karena dibangun, dipoles, dibangun. Orang gak sadar kalau dunia udah tua. Berbuat dunia, berbuat warisan, berbuat harta. Sama juga berbuat nenek-nenek. Makan hari ini. Coba, ini. Panggilan untuk memalingkan dari Allah. Nabi mau menghadap Allah dipanggil Yahudi, Nasrani dan dunia. Anak-anak kita pun kalau kita tidak bentengin bakal kena nih panggilan Yahudi, Nasrani dan dunia. Nah, untuk Pak, panggilan Yahudi kan berat, Pak. Berat. Bagaimana? Dia sederhana aja. Yahudi itu siapa sih? Dia
Zion itu siapa sih? Israel. Israel itu siapa sih? Amerika kecil. Amerika itu siapa sih? Israel besar. Neolit. Masa materialisme yang bikin gonjang-ganjing ekonomi dunia itu otak Yahudi. IMF itu otaknya Yahudi. Presiden Bank Dunia itu Yahudi. Yahudi mewarnai ekonomi dunia. Panggilan Nasrani luar biasa. Coba, di kampung kita ini, saya sedih kalau melihat anak muslim masuk desa, desa orang lain. Dia jadi rasulnya mau makan untuk Tuhan Bapak di surga. Hancur gak imannya? Hancur gak? Ada gak? Kejadian gak di kampung kita yang di luar sana? Pelan-pelan anak-anak kita dipanggil oleh Nasrani. Makanya anak sekolah ini, tapi lihat sekolahnya hati-hati. Gedungnya bagus, masa bodoh, lalu bahaya iman, jangan. Buat apa punya anak pintar kalau calon kafir? Jelas? Dari mantu hati-hati bang. Tanya anak perawan juga dong, calon kafir Yusuf apa Yosef? Awas, panggilan Nasrani. Terus dia masuk TK sekali Islam sih, jangan kan ngaji, nyanyi ini TK Islam, saya kan mereka nyanyi tauhid. Ya jangan lagi kan nyanyi begini. Allah Tuhan saya, Allah. Kalau bukan Allah, bukan. Nyanyinya saja sudah arahnya tauhid. Awas, panggilan Nasrani. Lalu panggilan materialisme, hedonisme, panggilan dunia. Agar tidak terpanggil Yahudi, Nasrani dan dunia. Lagi-lagi, jadikan masjid, madrasah, benteng untuk menjaga keimanan. Bapak Ibu hadir. 8:03. Jadikan madrasah, masjid sebagai benteng. Pertahanan iman dan mewariskannya kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Inilah barangkali sekelumit yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Mudah-mudahan madrasah kita ini berjalan terus. Dimudahkan usahanya oleh Allah untuk mengembangkan madrasah ini dan membawa yang bermanfaat dalam bagi kemaslahatan umat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.